Cristiano Ronaldo membuat keputusan mengejutkan dengan kembali ke Manchester United pada musim panas 2021. Meski sempat menjadi sasaran kritik, pemain berlabel CR7 itu harus diakui masih memberikan kontribusi penting bagi perjalanan United pada musim lalu. Kehadiran Cristiano Ronaldo di United pada musim lalu memang membuat asa para penggemarnya untuk melihat tim kesayangan mereka meraih gelar juara sempat berharap tinggi. Namun pada akhirnya United masih tetap gagal meraih prestasi pada musim lalu, bahkan hanya finish di peringkat ke-6 pada akhir musim. Kegagalan Manchester meraih gelar juara atau setidaknya bersaing di papan atas Premier League sempat menyeret nama Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal itu dianggap gagal mengangkat timnya yang sudah cukup lama tidak bersaing untuk menjadi juara. Begitu banyak kritik yang datang menyebut United sebaiknya melepas Ronaldo pada musim panas ini karena menilai sang pemain sudah terlalu tua untuk bersaing di level tertinggi Premier League. Namun, pada saat yang sama Cristiano Ronaldo juga mampu membuktikan ketajamannya. Satu buktinya adalah 18 gol di Premier League dan 24 gol di semua kompetisi, yang membuat Cristiano Ronaldo menjadi top skor United dan musim 2021-2022. Bukan hanya itu, ada sejumlah bukti yang menegaskan bahwa Cristiano Ronaldo merupakan pemain penting di Manchester United yang memiliki ketajaman dan permainan yang luar biasa. Berikut ini kami merangkum ulasannya. Sepanjang Premier League musim lalu berlangsung, sejak Agustus 2021 hingga April 2022, ada 9 kali penghargaan Premier League of the Month yang diberikan. Menariknya, hanya Cristiano Ronaldo yang berhasil meraih lebih dari satu kali dalam satu musim tersebut. CR7 dua kali menyabet predikat Premier League Player of the Month, yaitu pada September 2021 dan April 2022. Cristiano Ronaldo juga menjadi pemain United yang paling sering meraih predikat Player of the Month di skuad The Red Devils. Pemain asal Portugal itu tiga kali meraih penghargaan tersebut selama musim lalu. Ronaldo meraih penghargaan tersebut pada September dan Oktober 2021 serta Maret 2022. Penampilan cemerlang bersama Manchester United juga membuat Cristiano Ronaldo sukses menjadi pemain terbaik Manchester United pada musim 2021-2022. Penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year berhasil disabet oleh Cristiano Ronaldo pada musim lalu. Ia pun menyamai torehan David De Gea yang juga sudah 4 kali menyabet penghargaan yang sama. Pada musim 2021-2022, jelas tidak bisa dibantahkan lagi kalau Cristiano Ronaldo adalah top scorer United. Bintang asal Portugal itu menjadi mesin gol The Red Devils meski tak lagi berusia muda. Total 24 gol dicetak CR7 semua kompetisi pada sepanjang musim, di mana 18 diantaranya berhasil dicetaknya di Premier League. Penghargaan yang satu ini juga berhasil disabet oleh Cristiano Ronaldo pada musim ini. Penghargaan untuk gol terbaik United ini merupakan pilihan dari supporter pada akhir musim. Gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo ke gawang Tottenham Hotspur ketika menjamu klub London Utara itu di Old Trafford pada 13 Maret 2022 di mana CR7 berhasil mencetak hat-trick dalam pertandingan itu. Gol terbaik United yang dicetak Cristiano Ronaldo adalah gol pembuka dalam kemenangan 3-2 atas Tottenham. Pemain asal Portugal itu melepas tembakan dari jarak jauh yang membuat gawang Hugo Lloris terkoyak. Sementara yang terakhir adalah Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya pemain United yang berhasil menembus Premier League Team of the Year, yang merupakan penghargaan untuk 11 pemain terbaik dalam setiap posisinya pada musim 2021-2022. Cristiano Ronaldo bersama Anthony Rudiger dari Chelsea menjadi satu-satunya pemain yang mewakili timnya masuk dalam daftar tersebut. Sementara 9 pemain lain didominasi oleh Liverpool dan Manchester City.
Bagaimana pendapatmu, apakah CR7 musim depan akan lebih baik dari musim ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.